Ini pengacara gue kemana sidang mau dimulain? Udah pada nganga lagi tuh jaksa umum. Iya, iya. Ya, siapa? Kumis kecilin, Pak, sampai ke kasur begitu. Masih sepi ya? Iya. Lo, halo. Nah, angkat begitu dong. Halo. Ini siapa nih? Bopak. Hah? Bopak? Eh, ngapain gue nelfon lu? Gue nelfon pengacara. Ngapain nyambung? Iya. Ah, gue lagi nelfon pengacara gue, lo yang nyaut. Lagi ngapain kamu itu nyimpan angka-angka aku? Kamu itu gak relevan kalau bicara ya. Saya gak suka kamu. Ngomong pakai aku, bapak pengacara. Lah iyalah, sebagai seorang pelapor seharusnya pengacaranya ada. Kamu tuh harus profesional. Ini saya lagi telepon. Profesional biasa aja tapi telepon jangkrik, Bapak. Tapi nyamuk aku, you call me. Saya gak nelpon Bapak, nelpon pengacara udah, saya. Udah, gak usah ngomong Bobby, sama dia, Bobby. Belum saatnya. Hah? Siapa? Iya, iya, halo. Sebentar, ini Bapak nelpon saya? Bukan. Ini dapat arahan dari kok Bapak. Kok ini nyambung semua sih? Kok telepon masa nyambung semua ya? Hadirin yang berbahagia, hadirin sekalian. Eh, yang berbahagia siapa? Enggak, maksudnya ini. Ini semua perkara hukum, bukan masalah bahagia. Maksudnya kita semua bahagia maksudnya. Iya. Bapak saya potek ya. Diam-diam baik. Dari tadi ngomong. Ini, Pak. Hadirin sekalian, kami mohon untuk berdiri sejenak. Kami persilakan para hakim untuk para hakim segera masuk ruang sidang. Ini. Apaan? Pak duduk. Ya siapa yang datang duluan? Duduk mana? Emang kolak. Ini gak baca. Bapak geser, Pak. Oh iya. Hakim ketuaan. Iya, Bapak harus geser. Silakan Pak Ketua untuk memulai sidang. Baik, assalamualaikum. Kan dulu. Kan gua hakimnya. Iya, berapi. Baik, saudara-saudara sekalian. Siap. Dengan ini saya nyatakan. Ntar gua udah tahu. Kok. Nanti ini mau ngomong. Gak diketok dulu. Omong dulu baru diketok. Ketok gitu, dulu biar dia gak marah, Pak. Itu bertamu. Bapak jangan begitu dong, saya pengacara, Pak. Iya, tahu. Ini ketersinggungan loh, tergesek masalah hukum, Bapak bisa tuntut loh, Pak. Saya di sini datang nyari pengadilan. Saya hakim. Untuk menentukan hidup atau mati. Jangan bawa-bawa itu dong. Kamu mau? Baik. Enggak. Mati. Oh. Tuh, kan. Baik, saudara-saudara sekalian, sidang kasus ikan sapu-sapu saya nyatakan terbuka untuk umum. Dan sebelum kita mulai membahas kasus ini, kami persilakan. Kenapa, Pak? Ini kenapa begini? Tolongin. Kabelnya dong. Aduh, kabelnya dong. Hati-hati dong. Sudah kembali kembali. Kembali ke kandangnya masing-masing. Oke, tenang. Oh, iya. Makanya jangan deket-deket, Pak, sama kabel. Pak, interupsi, Pak. Saya maaf aja. Maaf dulu. Ini kan pengacara saya belum datang. Jangan dimulain dulu dong. Ya udah, kalau pengacaranya belum datang, dimenangin aja kasusnya kalau gitu. Udahan sekarang. Nah. Kamu salah sendiri, pengacaranya gak datang. Ya, ibu-ibu semua. Tunggu. Saya sebagai Bapak, hakim ketua di sini. Bapak, kebebasan. Ibu juga tidak. Sebentar. Diam. Ibu juga tidak baca peraturan. Di depan kan ditulis dilarang membawa senjata tajam dan hewan piaraan. Kenapa dibawa? Pengacara saya. Hah? Ini pengacara. Pengacara saya, Pak. Pengacara saya, Pak. Pengacara saya, Pak. Bapak juga melanggar. Oh, pengacara. Pengacara, Pak. Maaf, harus tenang. Iya, oke, enggak bisa semuanya saling bicara. Iya, Pak. Semua ada di hakim. Iya. Hakim mau minuman dingin? Cancel. Mimbar, Pak. Kulkas. Itu mimbar, Pak. Buat pidato sambutan. Saya kira kulkas. Bukan. Pak Komeng duduk. Iya. Oke. Adul selaku jaksa silakan membacakan kasusnya. Saya akan membacakan gugatan dari saudari. Ini jaksanya, Pak. Silakan. Esti. Maaf, saya pikir kecambah. Dikata temennya ketoprak. Kecambah. Jaksa sebelah sana. Ya? Jaksa. Di depan kebon sirih. Ya, jauh. Itu jalan jaksa.
Ini Pak hilang, Pak. Hilang. Siapa yang bikin? Pak, ini jaksa mau ngomong apa mau ngintip? Udah kelihatan di depan nggak kelihatan. Silakan aja. Aja ya. Oke, semuanya harap tenang. Di sini saya akan membacakan gugatan dari Hesti dengan Hesti dengan saudara. Hesti. Eh, kamu jangan macam-macam. Duduk. Pengacara. Saya lebih tinggi. Hesti. Ya udah. Oke. Okay. Bapak pengacara diam dulu, biarin siapa jaksa. Saudara. Saya, Opi. Pak. Ya, Opi Naimin. Soal bentar. Apa, Pak? Ini malah main Mobile Legend. Mobile Legend itu kan. Bukan, Pak. Inilah ini PUBG. Kebiasaan. Ayo dibacain. Soal saudara Opi yang katanya menghina saudari SD dengan mengatakan seperti ikan sapu-sapu. Tuh. Betul. Saya enggak terima. Apaan saya? Betul. Saya enggak terima masalah ikan itu, saya enggak terima. Ya, nanti Ibu. Begini, Pak. Tenang. Begini, Pak. Begini ya. Nanti begini. Dulu ada kesempatan untuk menjawab. Biarin Bapak ini jelasin dulu. Saya enggak terima kalau dia manggil saya ikan sapu-sapu itu, saya enggak terima. Makanya saya tuntut dengan pasal tidak diangkat ya. Ya. Saya sebagai pengacara saya akan membela. Karena ini udah melanggar dari etika moral. Seorang wanita dilecehkan itu kan tidak baik. Simbol wanita. Apaan? Kenapa? Itu ada lintahnya. Bukan. Mis. Ada lintah. Memang kumis. Lintah. Di sini. Gak lihat ada bulunya, Pak. Itu kumis, Pak. Gini lalu lebar. Bentar, Pak. Gimana, Pak Komeng? Silakan. Bisa saya lanjut? Hah? Jadi semenjak ada pelecehan, klien saya ini tidak berani ke toko. Karena? Karena dikatakan bau ikan sapu-sapu. Itu. I don't believe. Gak boleh begitu. Udah girang banget loh. Sedih. Nangis. Terharu. Boleh saya gak bicara? Bicara. Gak bicara. Ini soal wanita. Ya. Wanita adalah sesuatu yang patut nih, kita hargai. Lu dengerin kalau dia ngomong. Iya. Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Emang lu dari tulang ayam? Tulang ayam engkau pecah. Wanita diciptakan dari tulang rusuk pria. Bukan dari tulang kepala pria. Ya. Jadi wanita itu tidak boleh menginjak-injak kaum pria. Dan wanita diciptakan bukan dari tulang kering. Jadi pria jangan menginjak-injak wanita. Tapi wanita diciptakan dari tulang rusuk. Maka harus digandeng. Disayang. Ini filsafat, bahasa filsafat. Boleh saya bicara soal laporan dia, Pak? Pengacara Bapak mana? Pengacara. Ini belum datang, makanya biarin saya ngomong sendiri. Hah? Saya ngomong sendiri aja dulu sebentar aja. Saya telepon kagak nongol-nongol. Oke. Pak Kanopi. Ya. Pak Opi, Pak. Pak Opi. Emang saya tempat neduh, Kanopi. Saya Pak Opi. Opi. Oh, Opi Kanopi namanya. Bukan, Opi aja. Opi bin Naimin. Oh, berarti bapaknya kurang Nai. Bukan kurang Nai. Oh, Naimin kok kurang Nai? Min itu kurang, Pak. Kalau Naimin kurang Nai. Diganti-ganti, Nai plus. Nai plus. Nah, itu Nai lebih. Iya, benar-benar. Nai plus. Nama bapaknya loh, dengan ganti-ganti. Anda bisa menjelaskan kenapa Anda menyebut Sodako Hesti? Sodari. Pak. Ya ampun. Sodako masukin uang ke kotak amal. Sodako terus memberi itu sodako. Kalau yang keluar dari TV, sodako. Nah, ini saudari. Masukin uang ke dalam kotak amal. Nah, kalau saya Jaipong itu sodako juga gak masukin juga. Beda. Gak ada kotaknya. Beda ya, itu balik. Tapi ada bulatnya, Pak. Lain. Tolong saya minta dijelaskan. Ya. Kenapa Anda menyebut Hesti ikan sapu dua. Sapu. Sama aja. Sapu gak bisa. Sama aja. Oh iya. Silakan saudara terlapor. Oh iya. Boros. Begini. Kebiasaan saya kan tiap hari itu kan mancing, Pak. Siapa? Di Hesti ini? Saya. Oh, Bapak. Kan Bapak tadi minta pendapat saya, bukan dia. Iya. Ya. Saya mancing tiap hari. Mancing di rumah Hesti? Enggak. Coba. Saya mancing. Coba Bapak jelasinnya pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan supaya dia juga lebih jelas. Ya. Kebiasaan saya tiap hari kan mancing. Ya, Pak. Di danau. Danau. Pada saat saya mancing saya ajak Hesti. Hesti
diajak oleh danau. Ame saya. Oh, diajak ame bapak. Ya, mancing di danau. Di danau. Gua angkat di meja nih. Begitu saya mancing. Mancing. Ada yang tarik pancingan saya. Esti. Saya. Yang narik? Ikan. Ikan yang di bawah danau tuh narik. Oh, makan, makan. Ikan. Ikan yang di bawah danau. Bapak situ aja, bapak situ. Duduk. Ikan yang di bawah danau tuh deketan saya sih. Ikan yang di bawah danau itu narik. 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 Oh, bawa bajai, mau angkot. Itu nama istilah mancing itu ikan ini namanya tarik ke tanah. Gigit. Ya itu kegigit. Gigit, gigit umpan. Mancingan. Terserah deh mau gigit. Georgie. Apaan? Itu lagu Thomas Georgie. Umpan, umpan. Oh, Thomas Georgie. Itu dia lagu umpan, bawa umpan. Umpan, umpan. Itu lagu dangdut, Pak. Mengandung umpan, umpan, umpan. Bapak siapa sih? Panitera. Panitera. Oh. Nih, Hakim begitu. Saya kan biasa Panitera. Ngegandeng Hesti. Hesti. Kalau mancing, Hesti selalu saya gandeng. Gandeng. Pada waktu umpan saya ditarik. Dimakan. Oleh Hesti. Bukan, namanya ikan, ikan oleh, yang itu. Oleh ikan. Iya. Oleh ikan. Hesti nyebur. Cemplung. Hesti nyemplung. Nyemplung ke dalam ikan. Danau, ke danau. Danau. Ritanya kok diem. Ntar kelar gak kelar saya pulang nih. Iya tadi Esti. Nyebur. Diangkat. Begitu Esti saya mau tolongin, saya angkat dulu ini ikan. Ternyata ikan sapu-sapu. Nah terus? Begitu saya angkat, nemplok di hidung saya, blebek. Saya tahu kan bau ikan sapu-sapu. Mulai saat itu si Hesti saya panggil ikan sapu-sapu gitu. Ya gak bisa terima dong, masa kayak keberatan. Keberatan. Waktu itu udah dikasihin belum ikannya sama Hesti? Enggak. Sama Hesti? Itu kan dia bilang saya gak mau terima, katanya gitu. Ikannya masih di pancingan. Bentar. Dia gak mau terima. Tenang. Ya maksudnya, dia gak terima dikatain seperti itu, bukan ya, dia belum terima ikan. Iya, betul. Ikan gak terima ikan, dia gak diterima dikatain itu tadi barusan. Oh, merasa terhina. Si ikannya nih merasa terhina. Esti! Sabar. Hakim sabar. Pak, gimana kalau kita hadirkan... Barangnya saya. Bukan itu, barang bukti. Barang bukti. Gimana kalau kita hadirkan? Barang bukti. Mesti diambilkan. Iya, saya ambilkan. Ya. Silahkan. Ya, silahkan. Begitu penjelasannya. Ya, aman. Jalan aja. Jalan tinggal belok ke sana kan bisa. Oh. Ngapain ke depan dulu. Pak Ketua. Iya. Menurut saya intinya itu, Pak terlapor ini adalah salah. Dari mana? Man, salah aja. Nah, itu barang bukti. Iya. Saya tanya itu pancingnya. Benar alat pancing, saudara? Betul, Pak. Pak Hak. Oke, saya ingin tanyakan. Yang pertama ini. Bapak coba dilihat. Saudara, ke depan, saudara ke depan. Coba. Ini benar. Saudara. Berarti yang Anda pancing ini ikan sapu-sapu laki. Nah. Saya mana tahu. Ini. Ya cuma kan saya gak paham itu ikan sapu-sapu laki apa perempuan, saya gak tahu, Pak. Oh, ini umpannya. Umpannya. Ini dikasih. Ikan sapu-sapu sekarang demen makan gohok. Ini saya kasih umpannya pakai gohok. Ini leng-leng. Lengkeng. Itu lengkeng, buah lengkeng. Buah, oke. Okay. Itu benar punya saya. Bahasa lawe lho, Pak. Mana? Pak itu. Oh, Pak, yang bingung kok. Itu ada ini juga. Ini pisang? Iya, pisang. Untung pisang Ambon. Coba kalau pisang goreng. Kenapa? Pisang goreng, pisang sisiran. Pantat koreng jadi pikiran. Coba, ada lagi, Pak. Pak ini ada lagi, Pak. Nih, coba, Pak, nih. Ada cuma satu. Hah? Ini cuma satu. Tapi. Coba bawa sini. Nih, Pak. Maaf. Coba. Itu sendal siapa? Ini, Pak. Sendal. Bapak mau wudhu pinjam sendal. Barang bukti. Kamu nanya. Ikut-ikut ya. Kok cuma satu? Itu dia, Pak. Kenapa? Ketemunya cuma satu. Ya, ini untuk membuktikan apa ini punya Esti atau bukan. Ya. Coba, Ibu Esti silakan ke depan. Coba ini. Tolong coba ya. Coba. Saya bantu. Mungkin dikasih piring. Pakai. Ayo, pakai. Tokonya mau tutup. Kok toko? Jangan diinjak. Aduh diinjak. Apa? Bentar kan ngajin. Pak, gimana? Enggak, ini bukan sendal saya. Kegedean, Pak. Agak kegedean, Pak. Nah. Enggak mau kasih sendalnya berarti. Mungkin Bapak. Coba yang lain, coba. Jangan ngapain sih. Pak, cari apa sih, Pak? Ini. Ya, tapi jangan ke atas-atas dong, klien saya.
Lah, kan saya bisa ini. Coba yang lain, yang lain. Ini, Pak. Bapak silakan duduk kembali. Pak, pengacara silakan kembali ke tempatnya. Tidak, kan sudah harus ada pelapor. Salam-salam. Ini siapa? Bisa dijelaskan? Pengacara? Kok enak aja datang telat? Mesem-mesem aja. Pengacara udah telat belagu. Ini pengacaranya? Ini tempat sidang, bukan mau ngebesan. Muter-muter jalan. Ditungguin dari tadi, bagaimana? Ya, orang sidang udah mau mulain. Pak. Apa? Pak. Sidang udah mau mulain. Tenang aja, coy. Duduk sini. Duduk sini. Bapak pengacaranya Pak Opi. Woi, Pak. Bapak pengacaranya Pak Opi. Apaan? Bapak. Jalan dari pagi. Aduh. Eh, kantong kresek. Eh, duduk dulu ya. Bapak. Oh. Bapak pengacaranya. Bapak ditanya bapak. Pengacara saya. Bapak pengacaranya dia. Bukan. Oh, bukan. Bentar, Pak Komeng. Bentar. Nih. Bapak harusnya tadi sudah hadir di sini. Kenapa baru datang? Saya sebagaimana pengacara. Iya, tahu. Kenapa Bapak terlambat? Bapak datang terlambat, kenapa? Kan saya lagi di rumah nih ya. Jadi saya lagi di rumah, nah ini datang. Bapak datang dong ke sini. Pak, udah dulu. Bapak datang sini. Pak, ngacara. Udah, sidang Pak. Saya skor untuk ngopi dulu. Hah? 7. Wah. Enak pada hidup dah, maring nunggu sidang lanjut, kita ngupi dulu. Kurang apa? Umben lu ngopi, biasanya air terjun dikasih batu es. Barangan weh, ini jaksa penuntut. Tapi kok beda kopi lu? Sama kopi gue? Kopi saya pake bukan apaan? Kopi sembarangan bang. Kopi saya pakai sasa santan cair. Jadi beda? Ya jadi beda dong bang, jadi lebih enak. Gue bagi dong. Oh mau? Ya mau, masa gue? Oh gampang, sini. Saya kasih tahu caranya ya. Saya pelitir dulu, saya buka. Sebelum saya buka, saya kocok dulu. Oh. Biar merata. Oh. Iya dong. Iya. Abis begitu, kita puter. Ya. Abang maunya banyak apa dikit? Lah. Gimana? Ini sesuai selera kita. Oh begitu? Ya iya, jadi gak perlu repot-repot bang, ini dimasak dulu, itu mah kelamaan. Ini bisa langsung tinggal uyup, tinggal minum. Oh, banyak gue dikit. Iya, coba lihat. Iya kan? Iya. Ini selain aromanya enak, juga higienis bang. Oh, baru diaduk. Wah ini yang diaduk, bukan? Baru dah. Yang ini dong. Ini kan buat ini. Ini terbuat dari santan kelapa asli yang diproses secara higienis dengan teknologi modern bang. Sehingga aromanya aja gurih kan? Enak kan? Enak banget bang. Udah pasti bang. Kekentalan santannya aja berasa banget. Benar. Ini kayaknya gampang nih. Ya gampang. Bikin di rumah juga ya. Oh kok bikin di rumah? Ya, tinggal beli lah. Iya kalau di rumah maksudnya. Tinggal bikin kopinya gini, tuang, ya, maksudnya gampang. Mudah. Iya, sasa santan cair ini selain buat masakan bisa juga campuran minuman seperti ini. Kayak tadi kopi, yang lain bisa. Gak usah repot-repot yang tadi saya bilang, gak perlu dimasak lagi. Tinggal nuang aja, dikocok dulu cuma. Kocok, nuang. Buka, nuang. Langsung diaduk. Sasa santan, aslinya santan. Mantap.